kata-kata hari ini, Mas? Baca kata-kata renyahku nyata. Selalu rindu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Siap. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali setelah sekian purnama kita tidak bertemu. Kali ini kita bertemu lagi di channel karena Cakil Kapok sudah 1000 subscriber ya, kita sekarang ngetrip sumber alamnya, kita masukkan ke channel Cakil Kapok. Kalau bus-bus lain kita masukkan ke channel Cakil Kapok. Oke. Hari ini tanggal 8 Agustus kita lagi ada di pomnya sumber alam Situ Garasinya. Kita akan ngetrip naik ini. Nah, ada yang spesial dari ini, sebenarnya sudah pernah ngetrip dulu pas awal-awal dia dinas. Ngetrip kali ini kita sekarang ada sponsornya, yaitu Traveloka, di mana saya membelinya di Traveloka itu gratis tis alias nggak bayar, karena alhamdulillah ada kode promo dan saya ada poin di Traveloka. Jadi jika digabung-gabungkan semuanya saya membayar 0 rupiah. Mantap kan ya, setelah sekian lama nggak ngetrip karena banyak kerjaan offline, kita sekarang ngetrip lagi dan disponsori Traveloka. Gimana caranya nanti saya kasihkan di link, apa caranya di deskripsi. Sekarang ini bisnya baru dari Jogja, harusnya saya dari Terminal Giwangan, cuman saya titip aja ke krunya karena tadi ada kerjaan, jadi ini dari Garsikutarjo. Bisnya lagi nyolar dan ini ada 99 UC social distancing tim Pondok Ungu, menggantikan 01 FC kalau nggak salah yang hari ini jatah kandang. Dan di sebelahnya ada Ultima 59 OC sama 47 OV. Oke, kita tunggu saja nanti gimana keseruannya naik bis artis ini. Ikuti terus video dari Cakil Kapok. Ada 47 OV tim Bogor dan 59 OC tim Cibarusah, Cikarang, Purwakarta. Terus ada yang masuk lagi satu, apa itu kayaknya, nggak tahu. Kita lihat. Sepertinya 18 OC. Oh iya, benar 18 OC. Ya, selesai nyolar dan bisnya, oh nggak jadi mundur, maju ternyata. Kalau mundur kita mau dengerin alarmnya yang sangat unik. Atau malah mundur habis ini. Mundur ternyata. Nah. Full aksesoris. Yuk kita ke depan.
tas saya sudah ada di belakang kursi nomor 33. Sepertinya 120 tapi pengen duduk di belakang. Ada stiker solawat sama kepet. Ya, pace-nya sudah terparkir. Itu ada 70 OC Pondok Ungu jam terakhir. Ada 10 OV Pondok Cabe. Harusnya pengen naik itu, cuman turunnya jauh. Kemarin juga susah ngepasinya, takutnya kalau itu ada mesin Pondok Cabe, dia nggak jalan Pondok Cabe. Terus ada 61 OC Poris. Ini ada 59 OC TMC Barusa. Ini 73 yang kita naiki Pulau Gebang, Pasar Minggu, Ciledug. Nanti parkirnya di Poris. Biasanya jam 5. Masih ada satu yang nyolar di sana, 47 OP Bogor. Sudah jam 5, persiapan berangkat, kita masuk ke dalam busnya. Sebenarnya bis ini sudah pernah saya review bahkan 2 kali. Ya, fasilitasnya itu ya. Ini lubang AC-nya udah baru. Terus ada colokan USB-nya. Ada bantal yang tidak boleh dibawa pulang, hanya bisa dipakai di dalam. Ada selimut juga nggak boleh dibawa pulang. Terus yang spesial dari ini adalah penumpang dapat free minum. Nah, bisa ngambil di atas toilet itu tuh. Ada kardus air mineral gelas. Mantap. Full musik. Dan nanti kalau malam lampunya nyala ini. Saya duduk di paling belakang. Di belakang saya ini adalah kandang macan, tempat istirahat untuk para kru. Di sini menggunakan seat Audila efisiensi. Dulunya wisata. Ada di situ itu bekas yang seat dagangannya. Tapi sudah di kurang efisien dan terlalu makan tempat. Saya di seat nomor 33. Yang kurang dari bus ini adalah dia masih menggunakan toilet tengah, ada di sebelah sana. Itu toiletnya sangat sempit untuk saya. Ya, begitulah kurang lebih ya. Jadi nggak terlalu banyak review, kita nikmatin aja perjalanan. Oke. Kata-kata hari ini, Mas. Baca kata-kata, ternyata lebih nyata. Oh,
Kuto Winangun, Kuto Jaya Utara, Kuto Arjo, Jakarta Kota. Jauh ya, apa bos? Orang. Ya, bos cukup kayak gue, kafe lah, apa-apa lah. Nah, gue ya, jalur teguh. Thank you.
udan wis pangane apa to. Yen ora semono kuwi, tapi semono kuwi. Yo apa? Iki to? Hah? Iki pausan. Saya pernah bakulan cupang. Cupang apa? Cupang. Iwa. Oh, iwa cupang. Mau makan lebu menenek. Agrawe kayak tekan kini. Tekan lemari. Oh, sincek ya. Ini noah tuh. Pintu air aman, Bora. Pintu air. Aman. Alah yo, ya gawak gawaknya sega goreng apa-apa lah. Ngeblong perobok aman pora. Ngeblong perobok aman pora. Ya gawak-gawaknya apalah. Sapa maning. Sapa maning yang sering ngeblong kono. Aduh orang gak apa-apa ini. Gak apa panganan tidak ke supire ini. Mangkat ini bareng ngarang ulon. Ya ampun nek kowe. Ya kaya bisnis cupang ini seram laku apa? Ya
mau jare pas kae mangkat karo Wanto, ditawani Wanto tak enten-enteni ora didomah. Oke. Jajal DVD terus esok Thank you.
kapan kurang kita masuk rumah makan Aji bareng untuk istirahat makan malam. Bus pertama yang masuk. Ya, kita coba makan. Ini menunya ada soto. Bisa ditukar soto atau nasi. Nasi saja lah ya. Ya. Oke. Mari kita lihat. Ada nasi. Ada sayur nangka, kangkung, mie, ada banyak pilihannya. Terus kita makan dulu. Ya, suasana di rumah makan Sumber Alam masih lumayan lengang karena baru 2 bus yang masuk. Total kita 3 jam tadi. Karena bisnya juga nggak berhenti banyak, jadi cukup cepat ya. Dan ternyata menu makanannya random ya. Kemarin sempat lihat di grup itu katanya ada yang pakai styrofoam, terus pakai semacam kayak rice bowl gitu. Cuman sekarang udah pakai piring tadi. Cuman lauknya sekarang bukan ayam, melainkan telur dadar. Bukan telur kecap, karena sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan ada juga pilihan soto ayam di sebelah sana, cuman saya ngambil nasi rames tadi. Ya, untuk rasa sih oke, cuman ya dulu awal-awal bisa berapa perbedaan lauk ayam, telur, sekarang cuma telur dadar dong. Nah, enggak apa-apalah karena mungkin lagi kondisinya seperti ini. Baru 2 bus yang masuk, 73 OC Ciledug sama 10 OV Pondok Cabe. Oke, kita nunggu dulu sambil ngecas kamera dulu ya.